Kita akan coba ini nyeser dari sini, dari Kalideres menuju ke Pulau Gebang dengan melewati jalan dari bawah, yang terminal Pulau Gebang dari bawah. Bagaimana keseruannya? Jangan lupa tetap stay tune di channel ini ya. A few moments later. Wah, ini wes mulai macet-macet ria, Mbak. Seperti biasa. Oh, no. Jakarta kan emang seperti ini, macetnya luar biasa. Menjadi sopir pinggir nyasar penumpang sampai terminal bawah Pulau Gebang. One eternity later. Aduh, keterak lampu merah, Mbak. Kita harus menunggu berapa jam ini menunggu? Tek tok tek tok tek tok iki piro iki? 2 jam kemudian. Weh, iki Mbah wes. Dikunci sik, dikunci sik. Nah, kita lihat dari sini. Wes, masuk ya. Awang. Masih lurus ya iki, lurus, 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 lurus. Lurus apa minggu? Astaga, kelancar tenan. Sopir ajaran, sopir pinggir ajaran yang ini. Aduh, aduh. Aduh, ada insiden apa ini? Gak gelem laku. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama saya Fairul Adib di channel Bah Purnomo. Salam gondal gandul gundulmu 1 2 3. Di kesempatan kali ini kita akan coba membuat konten nyeser penumpang ya. Kita nyeser ini dari, ada yang tahu dari mana? Dari terminal Kalideres ya ini, dengan menggunakan bus PO Sahala Ratu Sima, The Queen of Jepara. Ini ratunya Jepara ya, ini bus Sahala. Livery yang sangat simpel ya, warnanya orang mulus, langsung tulisan Sahala. Bagaimana mas jika lampunya dihidupkan, variasinya bagaimana? Oke, yuk kita langsung hidupkan. Ini dia variasinya. Waduh, ini kan apa ya, cukup macet ya gini. Ini trafiknya harus dikondisikan. Nah ini ya penampakan Ratu Shima. Nah kita akan coba ini nyeser dari sini, dari Kalideres menuju ke Pulau Gebang dengan melewati jalan dari bawah, yang terminal Pulau Gebang dari bawah. Bagaimana keseruannya? Jangan lupa tetap stay tune di channel ini ya. Oke, lu ono sing parkir ning kono kae ning terminal Kalideres. Yuk langsung saja mangkat dengan menggunakan modnya Mas Valen. Dan ini nggak pakai mod grafik ya, karena modnya Mas Valen kalau pakai mod grafik biasanya television itu kalau dilihat dari dalam seperti ini nganu mbah, cahayane peteng. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah ya sakorala hada wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Gaskan yuk, Kang. Wus, ada Gunung Harta K360 IV sudah terparkir di sana. Ini Prima Jasa dengan bodi apa ini? Lohan ya. Lohan Tentrem Avante. Nah ini ada Gunung Harta di pojok sini. Woi, waduh, Hino RK jahat, musuh Scania ini abot rek. Tateni aja karena ini siang hari ya. Wus, ada lampu merahnya ternyata sini. Ada tulisan terminal Kalideres di sana, biasanya di pojok sana lo ya, pintu masuknya. Oh, kita keluar terminal bareng PK Pahala Kencana. Mepet-mepet. Yuk, masuk Pak D. Si. Tukang ojek ya, Mas. Nah, ini nyeser yuk. Dari Kalideres menuju Pulau Gebang melewati terminal bawah ini. Kok terminal bawah? Iya, terminal bawah ya juga bisa. Wah, ini wes mulai macet-macet ria, Mbak. Seperti biasa. Jakarta kan emang seperti ini, macetnya luar biasa. Oke, masuk, yuk masuk. Aduh, keterak lampu merah, Mbak. Kita harus menunggu berapa jam ini menunggu? Tek tok tek tok tek tok iki piro iki? 2 jam kemudian. Weh, iki Mbah wes. Dikunci sik, dikunci sik. Nah, kita lihat dari sini. Wes, masuk ya. Ada ACC Mas Dedava, kemudian wheelpack-nya ini B Mas Mau Fadil seperti biasa. Sonya include, kemudian apalagi ya, trafiknya Mas Yuli Indrayana, mapnya ini Jir XJRR. Ini melewati nganu ya, ini merupakan update terbaru map Jir dan JRR. Ini nanti melewati Pancoran, Tugu Pancoran kalau nggak salah ya. Sing ini kayak Tran 7 ini kayak lo ya. Iki kok macet, Mbak. Kita coba dusel-dusel apakah bisa. Angel Pak, angel. Ono tukang ojeke ra gelem. Ra gelem minggir tukang ojeke, woi.
tukang ojek ya, saya gelem mikir iki, ora gelem ngalah iki. Oke, sudah gelem. Sudah gelem ngalah ya, kita langsung lanjut ke sini ya. Aduh, sopir pinggir ya ini ya, rekasane kita bermacet-macet ria. Oh, no. Aduh, ada insiden apa ini? Gak gelem laku. Aduh. Masuk tol malah ngene kepiye? Ki ono no insidene ya, Mbah, Mbah. Ben ora dilangno nganti bodo kupat yo. Ora mlaku, Mbah. Wes yuk langsung lanjut. Kreket-kreketnya kroso banget iki, Mbah. Lingkar dalam. Wis pesona tole muasuk iki. Menjadi sopir pinggir nyasar penumpang sampai terminal bawah Pulau Gebang. Kudune apa lagi sopir pinggir iki, awas. Langsung terobos. Iki jam piro kok peteng? Jam 12 kok peteng ya? Kita ganti jamnya dulu iki. Jam 10 coba. Nah, ini ya rada padang enak, Mbah. Tirik mati ya. Soalnya orang gumut grafik sisa nih gimana? Iki menggore ini apa kepiye iki? Cawang masih lurus ya iki, lurus. Lurus apa menggok? Astaga, kelancar tenan. Sopir ajaran, sopir pinggir ajaran yang ngene iki. Aduh, aduh. Iki bener ini mau kok kurang cetok iki mape. Mohon maaf iki balik. Mohon maaf Pak, maafkan kanda Pak. Apa iki kok ditabrak iki? Mohon maaf. Nah. Nek nganu metu kere ya. Gese. Oh, dalane apik tumpuk-tumpukan, Los. Rakot minggo, awas. Ini kanal besar atau apa ini, Pak? Yang di kiri ini, Pak. Jangan sampai salah jalan lagi. Di tuku pancoran ini iki. Patung pancoran. Merupakan update terbaru ya di map iki. Nikmati indahnya pemandangan ibu kota kanan kiri gedung Lost Tol, Lost Dol. Nah, iki apa patunge? Patunge iki apa, Mbah? Lah, ning kiri iki apa, Mbah? Aduh, raketok. Waduh, gara-gara macet, Mbah, raketok, Mbah. Awas. Oh, no. Masih los terus, aja nganti salah metu dalan. Sekali salah kaya mau. Coba kita mendahului dari bahu jalan. Los mengintil STJ apa ya? Anu iki ya. UHD, Mbah. Minggo awal saja nanti kelancot. Ki minggo sini ya, Mbah ya. Sini. Dulu oke. Ini ya lagi jelas. Waduh, nabrak ora ketok, Pak Lek. Mohon maaf, Pak Lek. Ki iso jengat ta ora iki? Tol iki, tol ngendi iki, Mbah? Pintu tol Cikunir 4. Aduh, iki apa doa? Iki gak gelem maju iki apa kepiye iki, Rek? Oh, no. Ayo, Rek. Aduh, iki senjata ampuh ya, iki trafik nol maneh iki, Mbah. Oke. Wes yo. Entah kenapa itu kok gak gelem maju trafike. Ayo masuk, Pak. Beberapa kali kita ya. Losdol. Nah, iki munggah kene Pulau Gebang. Sik ra ketok ya, terminal terpadu Pulau Gebang munggah. Lah, iki apa iki? Ana tergandeng. Is!
Ya Allah, lapo Pak sampean berhenti dadak lapo, kecepet kan sidane. Astaga ya Allah. Mohon amit ya Pak ya. Tak tilep sampean. Oke, masuk terus. Kocok. Awas. Wes. Aman. Iki lurus sik ya. Lurus sik apa iki? Lurus sik ya. Lurus sik lagi minggu. Bener apa ora iki mau? Sik. Lulu. Kok kelancor koyo elek. Lah kelancor tenan. Ya Allah Gusti, menggo sing kono mau jane. Menggo sing kene mau jane. Iki lapo. Medok sini kok, Mbak. Coba ya, Mbak. Oh, bener nih kok sini. Sik. Aduh. Bener kok, Mbak. Bener ya, Mbak ya. Bener. Wes iso kok, Mbak. Wes bener no iki soalnya sopir iki sopir anyaran bang. Oh bener kok ya, bener iki. Oke, iki masuk, belok ke kiri. Oke, masuk terminal belok ke bank. Nah iki bener iki. Nah iki bener bang. Terus minggu ngono mbah. Enggak tuh kene ngono mbah iki mbah. Apa bener mbah ngene? Pasti salah iki kayak iki, guys. Melanggar kodrat. Nah, kita parkirkan dulu busnya ini. Sahala di samping Sinar Jaya. Sini aja, mbah. Kadangan elep, kadangan BJU wes, elep BJU. Oke. Akhirnya nyeser penumpangnya sampai terminal Pulau Gebang juga. Lumayan ya, Mbah, waktu yang dibutuhkan untuk nyeser ini ya. Lumayan. Kesel. Oke, Mbah, sampai sini dulu ya perjumpaan kita nyeser-nyeser penumpang di sini. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Gimana? Jadikan part 2 kita lewat tol Elevated atau gimana? Monggo silahkan tuliskan di kolom komentar Anda. Dari saya kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budal gadul. Bye.